Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajar Haryanto, kelas 8A dari SMP Warga Bakti Cimahi. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan apa pengertian dari 1. Zat padat, cair, dan gas. 2. Perubahan wujud zat, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, kita lanjut ke dalam materinya. Zat atau materi adalah sebuah benda yang menempati ruang. Lalu, zat sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Yuk kita bahas perbedaan 3 macam zat tersebut. Yang pertama, zat padat atau solid. Zat padat ini adalah zat yang partikelnya berdekatan dan teratur. Kemudian, partikel-partikelnya susah untuk dipisahkan. Lalu, ciri yang ketiga, volume dan bentuk zat padat selalu tetap. Yang kedua, zat cair atau liquid. Zat cair ini adalah zat yang partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Kemudian partikel-partikelnya lebih mudah untuk dipisahkan. Lalu ciri yang ketiga, volumenya tetap dan bentuknya berubah. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah jarak partikelnya jauh, kemudian partikel-partikelnya mudah untuk dipisahkan. Lalu, ciri yang ketiga, volume dan bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya, kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba kita perhatikan bagian perubahan zat yang sudah kita pelajari. Yuk, kita bahas satu persatu. Mulai dari proses membeku. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air menjadi es. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya adalah es menjadi air. Perubahan ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya pada air yang dimasak, kemudian mendidih dan menjadi uap. Proses itulah yang disebut penguapan. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya saat kita menampung air yang mendidih dengan tutup panci, uap-uap tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Proses itulah yang disebut mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang didiamkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya kita bisa melihat bunga-bunga es di dinding freezer. Sekian materi ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.